Oke guys, kita sekarang lagi kedatangan barang nih guys dari Tokopedia yang saya pesan dari Tokopedia guys. Ini guys, ini adalah knalpot untuk si merah kita guys ya. Nanti kita bakal bongkar seperti apa penampakannya dan kenapa saya harus ganti knalpot. Nah ini guys, permasalahannya kenapa saya harus ganti knalpot, karena knalpot ini di medan tempat saya itu nggak begitu mendukung ya guys ya, karena di sini banyak lubang-lubang dan dia bakal kepentok-kepentok terus guys ya. Jadi kasihan knalpotnya. Kalau dari penampilan sih knalpot ini ganteng banget ya guys ya, tapi harus kita ganti. Nah ini guys, kita barusan saja udah buka, maaf video unboxingnya nggak saya buka guys ya, karena kita bakal lama durasinya. Dan ini knalpotnya itu dari KY26SR1 Pro ya guys ya. Ini dari KY26 yang dibuat untuk standar racing untuk F1ZR ya guys ya, atau F1ZR. Dan ini kita bakal pasang nanti. Dari penampakan sih oke banget nih knalpot guys ya, ini banyak sekali yang pakai ya guys ya. Dan dari pembeliannya kita udah dapat stiker sama beberapa packingan knalpot di saringan, terus ada packingan di knalpotnya guys ya. Dan kita bongkar dulu guys. Nah ini guys, kita bongkar knalpot lamanya. Dan kenapa saya bilang knalpot lama nggak bisa dipakai di tempat saya, karena memang yang pertama teman-teman ini itu penyokan guys ya, kena batu, jadi mesti diganti. Kasihan, ini saya mau saya simpan dulu sebagai kenang-kenangan ya guys ya. Dan kita bakal ganti untuk si merah kita guys, dan berikutnya nanti kita bakal pasang guys ya. Let's go. Nah ini guys, barusan habis kita pasang knalpotnya, ganteng banget kan guys ya. Ini untuk F1ZR, tapi pemasangannya tadi tuh agak sedikit ada kendala. Seharusnya itu bisa dipakai untuk kickstarternya Jupiter, tapi saya ganti lagi kickstarter jadi standar lagi guys ya. Jadi tadi tuh ada sedikit kendala, mentok ya guys ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa pakai knalpot yang nggak bisa bikin kita mentok-mentok di jalan ya guys ya. Kita bakal dengar suaranya nanti tuh kayak gimana guys ya, kalian dengar aja gimana pendapat kalian, silahkan aja komentar di bawah guys ya. Kita lihat aja komentar ke apa yang paling banyak di bawah, bagus atau enggak teman-teman. Ini mulai kita coba. Nah itu guys, hasil dari percobaan knalpot kita guys ya, review singkat dari knalpot KY26SR1 Pro ya guys ya. Silakan kalau kalian berminat untuk knalpot ini, saya bagi saya pribadi knalpot ini oke banget guys ya, bahannya tebal dan mantap lah pokoknya guys ya. Bagi kalian yang nonton ini jangan lupa dibantu like dan subscribe biar di channel ini bisa berkembang biak ya guys ya. Berkembang biak cuy. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya, dadah.